5 budaya barat yang sudah sebati dengan masyarakat kita. Ketika negara-negara dunia ketiga menjadi tanah jajahan kepada penjajah barat, maka negara yang dijajah itu tidak hanya dijajah dari segi kekayaan negaranya, malah pemikiran anak negaranya juga dipengaruhi dengan pemikiran barat, terutama bagi negara yang berpegang kepada agama dan budaya tempatan yang agak kuat. Sudah banyak budaya barat telah bersebati dan telah menjadi kebiasaan kita di sini. Sehinggakan apabila dibantah, lebih ramai yang bangkit mempertahankannya. Jom saksikan 5 budaya barat yang sudah jadi kelaziman masyarakat kita. Nombor 5. Sambutan Hari Ulang Tahun dengan Kek. Sejarah budaya menyambut hari lahir seseorang dengan memakan kek bulat berasal daripada budaya orang Yunani meraikan Dewi Artemis. Tradisi meletakkan lilin di atas kek berbentuk bulat itu juga kita pinjam dari mereka. Kini, berpandangan perbuatan itu tidak lagi berkait dengan upacara lama bersifat keagamaan, sebaliknya telah berubah menjadi perayaan yang neutral sesuai disambut semua. Sambutan hari jadi dan memakan kek sebagai salah satu budaya yang dah sebati, sebagai peringatan kepada kita semua. Nombor 4. Binaan Tugu. Binaan Tugu yang memaparkan pengorbanan askar tempatan dan British dikenali sebagai Tugu Negara terus dianggap satu mercu tanda ikonik negara. Walaupun jelas pembinaannya menyimpang jauh daripada perspektif Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Malaysia. Namun, beberapa dekad lepas, negara kita telah memberhentikan upacara mengalungkan bunga memperingati prajurit yang terkorban di Tugu tersebut atas nasihat pakar agama. Nombor 3. Muzik barat jazz dan klasik dianggap karya orang atasan. Penggemar muzik jazz dan klasik moden memang mempunyai stigma buruk, gemar merasakan diri mereka kelas atasan. Mereka percaya cita rasa muzik mereka lebih elit dan sophisticated. Jika dipelajari sejarah muzik jazz khususnya, genre muzik ini berasal daripada rekaan orang kebanyakan namun hanya mula dianggap muzik elit selepas jazz dijadikan rujukan dalam bidang jurusan muzik yang perlu dikuasai pelajar. Nombor 2. Rekaan Dapur dan Rumah ala English. Majoriti wanita kini mengidamkan konsep rekaan rumah mereka bercorak Inggeris. Tidak kira daripada rekaan zaman pertengahan era Victoria atau rekaan moden yang mencampurkan rekaan Inggeris dengan rekaan Skandinavia, konsep English sudah jadi satu kelaziman di dalam kediaman masyarakat kita. Walaupun kadangkala tidak sesuai, namun konsep ini masih lagi menjadi idaman mereka. Masakan kita juga yang agak berkuah dan berminyak kurang sesuai dengan dapur Inggeris idaman semua, tetapi itu jugalah yang jadi kehendak yang popular masyarakat moden kita. Nombor 1. Western food dianggap upscale. Setiap kali kita mahu meraikan sesuatu, makanan barat sering dijadikan pilihan utama. Sehinggakan makanan barat seperti chicken chop, lamb chop, fish and chip dan sebagainya dilihat lebih atas berbanding makanan tempatan. Namun, masyarakat kita kadangkala tidak kenyang jika hanya makan sekeping daging, kentang goreng, ada sayuran dan salad serta kuah perang.